Elkan Baggott menjalani debut manis bersama Bristol Rovers dalam pertandingan Divisi 3 Liga Inggris, Sabtu 3 Februari malam waktu Indonesia Barat. Ia dan klub barunya itu menang tipis 1-0 atas tim tuan rumah Exeter City. Elkan Baggott beri 2 hari tiba langsung melakukan debut bersama Bristol Rovers. Bek timnas Indonesia itu hanya main sebentar saat timnya menang 1-0 atas Exeter City. Bristol Rovers jadi klub baru Elkan Baggott seusai membela Indonesia di Piala Asia 2023. Jadi pinjamkan ke klub Divisi 3 Inggris itu dari Ipswich Town hingga akhir musim. Bergabungnya Baggott ke Bristol Rovers diumumkan pada Jumat 2 Februari 2024. Pemain 21 tahun itu berharap bisa menampilkan performa terbaik bersama klub barunya. Elkan didatangkan Bristol Rovers dari Ipswich Town dengan status pemain pinjaman. Ia diharapkan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih selama masa pinjaman itu. A good idea what's going to happen. Saya sudah berbicara sedikit dengan manajer. Bagaimana cara tim bermain di sini? Lingkungannya, saya rasa semuanya cocok, kata Elkan Baggott saat diperkenalkan Bristol Rovers. Prosesnya sangat bagus, jadi saya rasa ini memberikan saya kesempatan menampilkan performa terbaik semampu saya, ujarnya. Tak butuh waktu lama untuk Baggott tampil berseragam Bristol Rovers. Dia masuk daftar bench saat The Pirates bertandang ke markas Exeter City dalam lanjutan League One, Sabtu 3 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bristol Rovers unggul 1-0 di menit 15 lewat gol Brandon Aguilera. Baggott masuk pada paruh kedua, tepatnya pada menit ke-90+1 menggantikan Camille Conte. Bristol Rovers mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Skor 1-0 untuk tim tamu menjadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Bristol Rovers naik ke urutan ke-10 klasemen League One dengan 40 poin dari 29 pertandingan. Bristol Rovers selanjutnya menjamu Fleetwood di Memorial Stadium pada Rabu 7 Februari. Elkan Baggott diharapkan bisa bermain sebagai starter. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, mengaku bingung dengan Elkan Baggott yang lebih banyak tampil bersama timnas Indonesia dibandingkan Ipswich Town. Meski sering dipinjamkan ke klub lain, tetapi ia menilai Elkan Baggott memiliki kualitas bagus. Ipswich Town resmi melepaskan Elkan Baggott pada bursa transfer Januari 2024 ke Bristol Rovers. Namun, The Tractor Boys julukan Ipswich Town melepaskan pemain berusia 21 tahun itu dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 ke klub kasta ketiga Liga Inggris. Keputusan itu diambil setelah Elkan Baggott kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Ipswich Town pada musim 2023-2024. Sebab ia baru tampil selama 300 menit dari 4 laga di Piala Liga Inggris dan menyumbangkan 1 gol. Sementara Matt Taylor mengaku aneh melihat statistik Elkan Baggott, sebab pemain bertinggi 196 cm itu lebih banyak mendapatkan menit bermain bersama timnas Indonesia dibandingkan Ipswich Town. Dia mungkin lebih banyak bermain di level internasional dibandingkan di level klub. Kedengarannya hal yang aneh untuk dikatakan, kata Matt Taylor dikutip dari Bristol World, Sabtu 3 Februari 2024.
Meski sering dipinjamkan Ed Sheeran ke klub lain, tetapi Matt Taylor mengaku Elkan Baggar memiliki kualitas bagus. Sebelum dipinjamkan ke Bristol Rovers, Elkan Baggar sempat dipinjamkan ke Kings Lynn, Cheltenham, dan Gillingham FC. Setelah mengetahui hal itu, gimana menurutmu guys? Coba tulis di kolom komentar. Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.